Golongan pekerja perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan prinsip amanah juga integriti bagi memacu kemakmuran negara dengan kepelbagaian budaya, bangsa dan agama. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapannya pada sambutan Hari Pekerja turut menegaskan hubungan tripartisme yang baik antara kerajaan, pekerja dan majikan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Walaupun ada ketikanya terdapat percanggahan pendapat, akhirnya penyelesaian secara menang-menang akan tercapai dan memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Pemakaian akta ini agar lebih ramah bagi aspirasi negara. Dasar kerjaan hari ini adalah memberi keutamaan kepada pekerja warga negara Malaysia untuk mendapat peluang pekerjaan. Kerajaan sedar mengenai kadar pengangguran di kalangan belia dan golongan muda serta memahami akan kepentingan untuk memperkasakan tenaga kerja dan bakat talent tempatan. Ianya juga harus melibatkan semua golongan masyarakat, termasuklah mempertingkatkan penyertaan wanita dalam tenaga kerja. Tun Dr. Mahathir berucap pada sambutan Hari Pekerja tahun 2019 yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Hadir sama Ketua Setiausaha Negara, Dato' Seri Dr. Ismail Bakar dan Menteri Sumber Manusia, M. Kulasegaran. Dalam hal itu, Tun Dr. Mahathir turut menegaskan bahawa kerajaan sedar dengan kebimbangan rakyat berhubung kebanjiran pekerja asing di Malaysia. Kerajaan juga telah mengambil pelbagai tindakan untuk memastikan pekerja asing digajikan hanya apabila mereka benar-benar diperlukan. Sektor-sektor yang kurang sambutan pekerja tempatan seperti sektor jenis 3D iaitu kotor, berbahaya dan sukar. Kerajaan amat jelas bahawa keutamaan pekerjaan di Malaysia adalah kepada warga negara Malaysia. Tetapi perlu juga saya nyatakan bahawa kehadiran pekerja asing di dalam negara kita berpunca dari sikap kita yang tidak mahu membuat kerja tertentu walaupun kita sebenarnya mampu melakukannya sendiri. Maka peluang itu direbut oleh pekerja asing, akhirnya mereka akan menjadi kaya dan kita pula kekal atau menjadi miskin. Sambutan Hari Pekerja 2019 berlangsung sederhana tetapi meriah dengan kehadiran kontingen pekerja lebih 5,000 peserta terdiri wakil agensi awam, badan berkanun, organisasi swasta dan juga pertubuhan dalam negara.